Okey, Assalamualaikum guys. Nama saya Irfan dan hari ini kita akan servis motor dash. Let's go. Okey, hari ini kita ada motor dash, Honda dash. Ada merah hitam. Tak ada modify sangat. Ini motor abang aku. Motor abang aku. Ini minta aku servis fork. Tukar terus minyak kat dalam. Sebab dia kata fork ni dah rasa lembut sangat. Dan dia kata minyak dah hitam sangat, jadi tak boleh top up minyak ya. Ya, hari ni kita kita akan buka. Barang yang diperlukan ni layar T10, T8, screwdriver tambah, Allen key yang besar. Saiz 10 je. Saiz 10 atau saiz 8 untuk motor dash. Spanner hidup, spanner 17 dengan 14 dan minyak fork of course. Aku tak ada tripod, jadi aku skip lalu bahagian yang nak buka cover set ni, tapi aku tunjuk nak buka ke mana. Kemudian aku kena buka side mirror. Side mirror belah ni dah tak ada, jadi aku tak payah buka. Okay, lepas cabut side mirror, aku akan cabut ni pula, brake caliper, dan aku akan anggarkan skru kat layar. Tak cabut lagi, longgarkan saja. Okay girls, aku lupa nak beritahu, ada satu lagi alatan yang perlukan ni. Spanner saiz 12. Yang ni ujung 13, tapi aku nak guna yang 12. Sebab tadi ada penutup skru, cover skru kat sini, aku nampak besar je, aku ingat 14 punya 12. Okay, aku sama muka. Okay, yang skru tayar depan ni nak macam ni. Aku boleh pusing muka tangan, tapi aku tak cabut lagi. Nanti bila kita naikkan tayar depan ni, baru kita cabut. Supaya nak tahan lagi senang. Ada tayar depan ni, kalau terjatuh, kalau kita tak sengaja terjatuh-jatuh, tak kena fork, kena tayar. Kena tayar tak apa. Okay, aku sambung. Sekarang aku nak cabut cover set. Cover set depan ni, cover set ada. Ni aku dah cabut ni, cover set. Cover set letak macam ni, cover set. Yang ni aku letak macam ni. Sebab bahagian bawah tu bahagian duduk kat dalam. Jadi kalau calar tak nampak mana. Letak atas sini macam ni. Okey. Ni. Sekarang dia jadi macam ni. Kita akak biar tayar depan terangkat. Ya, aku tutup video jap, lepas tu nanti aku tunjuk macam mana. Sekarang aku dah buat. Ni, tayar belakang yang terangkat. Tayar depan yang terangkat. Okay, macam ni. Bila korang tekan tayar belakang ni, biar setiap tanah, biar depan congek. Kemudian kat blok tu, kat head blok tu aku tahan pakai T10. Ni aku dah tahan pakai T10, tayar depan pun terongkat, tak setiap tanah. Okay. Sekarang kita akan cabut semua benda yang kat sini. Dan termasuk magat, kita akan cabut semua ni. Okay, jom. Okay, sorry guys. Aku fras tadi. Aku tak boleh buka fork ni. Aku bila berjaya buka tu, aku tak ingat nak rakam. Aku tak ingat nak rakam aku buang dia punya minyak dengan cuci tu. Tapi, yang macam ni mula-mula. Ni aku tuang semua minyak dalam bekas ni. Semua minyak. Kemudian, yang ada sikit lagi dalam ni. Yang ada sikit lagi dalam ni, aku pump. Pump sampai keluar semua. Yang ni, lepas siap semua benda tu, aku basuh pakai sabun tu dengan air. Lepas siap tu, sekarang aku tengah jemur. Nanti lepas benda ni kering, aku tunjuk macam mana nak isi minyak fork apa. Okay, sekarang ni aku dah pasang ni. Aku motor ni lowered 2 inci. Lowered 2 inci, jadi aku letak minyak dalam fork ni, aku letak 80 ml. Aku saja letak lebih. Nak suruh lagi stiff, lagi keras fork. Ni sebotol ni. Sebotol ni pun ada 160 ml satu botol. Jadi bagi sebelah-sebelah 80. Satu lagi. Ni dalam ni aku tengok, aku tunjuk spring, ada spring. Spring tu yang rapat, yang akan ada belah rapat, belah longgar. Yang belah rapat akan ke atas. Belah longgar ke bawah. Jangan terbalik. Aku tak tahu apa jadi kalau terbalik, tapi jangan terbalik. Okay.
sambung, aku akan sambung pasang cover set dengan tayar. Kemudian kita test betapa bouncy-nya benda ni. Let's go. Okay guys, ni aku dah siap pasang. Aku dah pasang belakang cover set, tayar depan apa semua dah okay. Aku rasa aku nak test drive. Let's go. Okay, sekarang kita dah ada atas motor. Ni aku nak test. Aku nak test bawa lalu atas bonggol. Nak tengok macam mana dia smart fork. Okay, let's go. Aku dah masuk gear lah. Kalau korang tanya kenapa meter tak bergerak, meter rosak tapi dia tak bagi aku bajet nak baiki, jadi aku tak baiki lagi. Nanti aku tanya balik. Yang ni aku try bawa dulu. Yang ni kita langgar bonggol, kita dah langgar bonggol slow, sedana, laju, tengok jaya. Go slow. Okay, slow. Not bad. Oh, bawa laju sikit dah, terangka. Tapi lower, memang dah boleh agak dah. Aku tak lebih je. Sakitnya. Kita dah potong elok ni. Main langgar bonggol yang jangan. Okay. Dia tak langgar tapi potong perempat. Yang mana aku rasa aku dah patutnya agak. Memang agak melompat. Kita test ya. Dia rasa terai kalau kita kenari pula. Bujurlah dalam kampung ada satu tempat boleh kenari. Okay. Dia serap tapi sebab dia keras. Sekali satu depan melompat. Aku ada depan kalau ada macam corner, aku nak cuba. Okay, corner boleh. Kita terambil yang tajam pula. Breaking pun dia tersebut juga. Tapi sebab dia lowered, memang lowered gila. Garang, nampak garang je. Dia minta aku lowered dia 2 inci. Tapi itulah kelemahan lowered. Sering keras, tuan pun kena keras lah. Ni aku parking balik tempat saya. Ni ada SS kat depan, dan nanti aku buat konten. Aku parking balik tempat saya. Aku cakap dengan dia balik. Okay, itu saja video kali ni. Out.